Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sidki Muzakir sebagai sutradara di film Ujian Hidup ini. Pertama kali saya menerima naskah dari penulis skenario. Setelah saya membaca dari 1 episode sampai 15 episode, saya merasa apa yang ada pada naskah tersebut betul-betul dekat dengan kehidupan saya, mengingat background saya sebagai seorang santri. Ujian Hidup sendiri bercerita tentang 3 orang santri di mana mereka sedang berada pada masa menjelang menghadapi ujian pondok. Namun, sebelum itu mereka menemui permasalahan-permasalahan yang terjadi pada setiap karakter, di mana setiap permasalahan itu juga ada unsur komedinya. Selain itu, karena genre film ini komedi religi, yang ditampilkan tidak hanya kelucuan-kelucuan, humor-humor, akan tetapi juga ada pesan moral, bahkan pengetahuan-pengetahuan agama yang bisa diambil pada film ini. Dan menurut saya itu yang menjadikan film ini menarik dan layak ditonton oleh teman-teman sekalian. Proses syuting Ujian Hidup ini kurang lebih memakan waktu 2 minggu yang berlokasi utama di 2 tempat, yaitu di Pondok Pesantren Aisyah Darul Hakam dan juga di Pondok Pesantren Al-Huda Bogem, dan semua itu ada di Jombang. Aktor dan kru yang terlibat pada film ini 100% adalah santri Tubuh Ireng. Tadi habis ngapain ya barusan? Habis ambil record suasana, suasana kebun-kebun ini yang sejuk-sejuk, cuit-cuit-cuit gitu. Jadi saya rasa bukan dari segi atau hasilnya yang menarik, akan tetapi prosesnya juga menarik. Karena ini menunjukkan santri juga bisa berkarya, bukan hanya di bidang keilmuan seperti dakwah, musyawarah, akan tetapi juga bisa berdakwah melalui audio visual atau film. Kendala terbesar pada produksi film ini menurut saya adalah alam. Seringkali kita menemui cuaca tidak mendukung ketika kita sedang melangsungkan proses syuting. Seperti hujan misalnya, menurut saya itu tidak bisa kita hindari karena hujan itu adalah rahmat. Thank you.
Bagi saya seorang santri, metode dakwah pesantren sudah saatnya bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Bukan hanya dari panggung ke panggung, dari surau ke surau, dari pesantren ke pesantren, akan tetapi juga sudah saatnya merambah ke dunia digital dan industri kreatif. Salah satu medianya adalah audio visual, yaitu berbentuk film. Agar dapat diserap oleh segmentasi yang lebih luas. Bukan hanya satu kalangan atau satu kelompok di tempat tersebut, akan tetapi bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia, bahkan dunia. Kelangan bahasa Inggris, tapi gak bisa bahasa Inggris. Itu kan bahasa Arab. Jamal gak salah. Jamal kan bodoh. Saya juga berharap bukan berhenti di kita, tapi pondok pesantren di Indonesia ini juga dapat terpacu sehingga dapat membuat konten-konten yang dimana itu bisa menjadi media dakwah untuk menyampaikan keagamaan dan kebaikan yang dapat diterima oleh masyarakat banyak. Jangan lupa untuk menyaksikan film web series Ujian Hidup hanya di YouTube channel Rumah Produksi Tebu Ireng.